Aktiviti rentas negeri dijangka akan dibenarkan semula tidak lama lagi selepas kadar vaksinasi kepada populasi dewasa negara kini semakin menghampiri 90%. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menyatakan hanya kira-kira 4% diperlukan untuk kerajaan menarik semula larangan rentas negeri. Bagaimanapun, Khairi menasihatkan setiap rakyat memainkan peranan dan tanggungjawab terhadap tindakan masing-masing. Ini kerana lebih banyak kelonggaran yang bakal diberikan, lebih banyak pergerakan dan aktiviti berkumpulan akan dilakukan. Individu yang mengalami simptom perlu segera melakukan ujian saringan melalui kit kendiri dan sekiranya positif, segera lakukan pengasingan. Mengenai vaksinasi kepada remaja berumur 12 hingga 17 tahun, usaha itu akan terus diperluas.